Minggu ini istimewa bersama Dato Dr. M. Nasir. Jangan lupa pukul 10 pagi hingga pukul 12 tengah hari sembang-sembang pasal konsert M. Nasir Kembara. Saya sedang cuba menghabiskan album saya. Okey. Dalam dunia nyanyi ni, dunia rakaman ni saya akan, saya harap tahun depan saya dapat, sebelum tahun depan, tahun ni dan lepas tu tahun depan tu aktiviti untuk mempromosikan album tu lah. Okey. Album baru saya, saya harap saya dapat habiskan. Mungkin boleh cerita sedikit pasal album ni? Ya, album ni adalah album contemporary. Album yang saya harap dapat diterima oleh semua golongan. Dan boleh dikatakan album rancak lah. Walaupun saya dah, umur saya dah lebih 50 tahun. Tapi saya suka lagu rancak. Dan agak progresif. Ia sebagai journey M. Nasir ataupun pengembaraan M. Nasir daripada daripada mula dia menciburkan diri dalam bidang rakaman ni. Lagu yang daripada dulu-dulu, berapa tahun, puluh tahun dulu lah. Okay. Sehingga hari ini kita sesuaikan. Jadi satu persembahan. Sekali bila dapat peluang yang saya sesuai dengan saya, saya ada buat juga projek filem. Maksud saya ada baru saja habis buat filem, sebuah filem yang dipanggil Abang Long Raja Wali. Saya tu dah habis ke belum, tapi mungkin dia dah habis, tinggal sikit-sikit lagi lah. Pita Hati. Perkembangan Pita Hati sekarang macam mana? Okey, dia orang tu aktif buat dia orang punya gig lah. Dia orang punya persembahan kalau dipanggil. Dan dia sedang nak habiskan, dah habis daripada dia orang dah buat album baru. Okey. Tapi belum keluar lagi lah. Tapi dalam ujung tahun ni ataupun awal tahun depan akan ada album baru mereka. Okey. Dan mereka akan keluarkan juga vinyl, album mereka yang baru ni. Okey. Rekod. Jadi siapa yang minat dengan mereka tu boleh beli. Dan untuk persembahan kali dia, dua persembahan sebelum ni mereka ada buat pembukaan. Okey. Tapi kali ini belum tahu lagi. Masih bincang dengan mereka. Datanglah beramai-ramai. Ke konsert kembara M. Nasir pada 7 hari bulan November di Stadium Malawati Shah Alam. Datang beramai-ramai.